Bertempat di Desa Mensango, Kecamatan Tabir Lintas, pemerintah Kabupaten Merangin memperingati Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat, BBGRM ke-14 dan sekaligus memperingati Hari Kesatuan Gerak, HKG PKK ke-45 tingkat Kabupaten Merangin. Peringatan BBGRM dan HKG PKK ini juga dilakukan acara penanaman pohon dan sekaligus melakukan penaburan benih ikan di kolam warga Desa Mensango. Dalam kesempatan ini, Desa Mensango juga dicanangkan untuk menjadikan desa peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat sejahtera atau P2WKSS. Bupati Merangin Al-Haris mengajak masyarakat dalam peringatan BBGRM ini bukan saja hanya acara seremonial, namun juga merupakan kegiatan yang terus mempertahankan tradisi gotong royong di tengah masyarakat. Acara ini adalah ajang bagi ibu-ibu, ya. Ibu-ibu PKK, kemudian juga para pedesa dan camat ke masyarakat, di mana ada hubungan antara hari gerak PKK dengan hari Bulan Bakti Gotong Royong ini. Ini ada hal yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka membangun masyarakat di desa maupun di kecamatan. Ditambahkan Bupati, di Desa Mensango ini peran wanita sangat tinggi dalam ikut membantu kesejahteraan keluarga. Tidak salah jika Mensango menjadi desa P2WKSS. Dari Merangin, Jeff Rizal melaporkan.